masa nak makan dia, mesti tak tahu nak makan kat mana. Ha, jangan risau. Lepas ni, anda akan lebih senang nak cari tempat makan. Dalam segmen, Nak Tak Tahu Apa bersama saya, DJ Shah. Hanya di Uni Utama FM, informasi benda anda. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang mendengarkan saya, DJ Shah, dalam segmen Nak Tak Tahu Apa yang ditaja khas oleh IB Graphic Studio di Uni Utama FM, informasi minda anda. Okey, pada hari ini saya akan rekomenkan sikitlah tempat makan yang menarik yang anda boleh cuba di sekitar negeri Kedah Darul Aman ni. Tapi sebelum tu, kita dengarkan dahulu iklan dari penaja. Cari apa tu bro? Busy nampak? Tak adalah, aku tengah cari orang yang sediakan servis videografi untuk shoot time aku konvo nanti. Tarikh konvo aku pun dah nak dekat ni. Ha, tak payah risau bro. Aku tahu satu company yang boleh tolong kau ni. Nama company dia IB Graphic Studio. Company ni ada sediakan servis-servis videografi. Bukan setakat video konvo je. Video kahwin, video keprat dan macam-macam lagi servis disediakan. Siap editing sekali bro. Memang gempak habis. Kau boleh call je nombor dia 016-309-2020. Wah, menarik tu. Macam mana aku nak contact untuk tahu lebih lanjut pasal Albiografi Studio ni? Kau boleh call kat nombor dia 016-309-2020. Nak lagi senang, kau cari je kat YouTube, Instagram dan Facebook. Search je IB Graphic Studio. Nanti kau dapatlah tahu dengan lebih lanjut pasal IB Graphic Studio ni. Okey, sekarang juga aku call. Okey, kembali lagi anda bersama saya, DJ Shah, dalam segmen Nak Tak Tahu Apa yang ditaja khas oleh IB Graphic Studio di Uni Utama FM, informasi minda anda. Okey, untuk pengetahuan semua, IB Graphic Studio ni menyediakan servis merakam dan mengedit video seperti video perkahwinan, ulang tahun, hari jadi, video korporat, video convocation dan juga pelbagai lagi. Ha, kalau nak tahu lebih lanjut lagi tentang IB Graphic Studio ni, anda boleh lihat di YouTube, Instagram dan Facebook dan search saja IB Graphic Studio. Okey, sebelum kita nak tahu kat mana tempat makan menarik yang kita boleh cuba, kita dengarkan dahulu lagu daripada Joe Frizzo, Ultimate, Sonawan dan Alif, iaitu Sang Saka Biru. Ada yang kita lepas, ada yang kita simpan. Ku menuju ke depan, menuju dengan lekas. Bertenang, kalau ku disuruh, pasti datang Sang Saka Biru. Kami akan menang. Mana boleh berserah, mana boleh mengalah. Mana boleh berserah, yeah. Mana boleh mengalah. Keras semua unit, rendezvous bertemu di markas sulit. Kita senangkan semua kes rumit. Buka fail baru yang dah tutup, tak payah nak ungkit. Aman kami mengalir dari atas bukit. Hati sama merah, jangan tengok warna kulit. Kalau baru nak insaf, sorry bruh, it is too late. Budak nakal baru nak nangis lepas kena cubit. Kami sebab anak bangsa tidur nyenyak. Tidur kami pula tak lena tak kerak. Garuda gerak senyap harimau jalan tegak. Tiap hari semua keluar berentap. Nak buat onar jangan malu, jangan sipu. Simpang jalan ada kanan kiri, jangan keliru. Masuk bilik itu mana ada pintu. Setahun sekali jamal lemah bersama yang dirindu. Ada yang kita lepas, ada yang kita simpan. Ku menuju ke depan, menuju dengan lekas. Bertenang, kalau ku disuruh, pasti datang Sang Saka Biru. Kami akan menang. Woi,
Mana boleh berserah? Mana boleh mengalah? Mana boleh berserah? Mana boleh mengalah? Musuh dalam selimut, silap kain mereka hilang. Waktu mereka singkat, setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar tekan minyak macam lumba dekat litar. Sepintar-pintar, manapun tu payah melompat. Jatuh ke tanah jual, lambat atau cepat. Sepandai ikan berenang, masuk bubukan tersekat. Dulu otak cair, sekarang semua jadi pekat. Usia dan nerve, aku mulakan dengan zoom dalam cyberscope. Tengok on the trigger, tak ada lembut target muncul dekat proses tu. Untuk ibu bertiwi, semuanya aku buat untuk negaraku. Semua yang telah berbunyi akan ku maju ke mana arah pun. ASAP undercover dengan lagu dalam Maybach. Layback gaya kayak boss di tingkat paling apex. Di Thailand ku di Tonglo, London cari ku di Mayfair. Merata di bumi yang dulu mereka kata lepek. Ada yang kita lepas, ada yang kita simpan. Ku menuju ke depan, menuju dengan lekas. Bertenang kalau ku diseru, pasti datang sang saka biru. Kami akan menang. Oi. Mana boleh berserah? Mana boleh mengalah? 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 Okey, kembali lagi bersama saya DJ Shah dalam segmen Nak Tapa Wapa yang ditaja khas oleh IB Graphic Studio di Uni Utama FM, informasi minda anda. Okey, kita lanjutkan kepada segmen kita pada hari ini, iaitu dalam segmen Nak Tapa Wapa. Ha, mesti anda bosan kan? Setiap kali nak pergi makan, asyik pergi tempat yang sama aja setiap hari. Jangan risau para pendengar sekalian. Okey, pada hari ini saya ada penyelesaiannya. Hari ini, saya nak cadangkan berapa tempat makan yang menarik, khususnya untuk warga Kedah. Antara tempat makan menarik yang ada kat Kedah ni adalah di Jitra Kedah, iaitu di Restoran Tok Keramat. Ha, kat sini, anda boleh cuba makan bermacam-macam jenis lauk pada waktu tengah hari dengan harga yang berpatutan. Untuk student-student yang nak jimat belanja untuk makan, bolehlah cuba try makan dekat sini dengan harga yang sangat murah. Anda juga boleh tahu lebih lanjut tentang restoran ini di Facebook Restoran Tok Keramat Jitra. Okey, sebelum saya bagi tahu satu lagi tempat makan yang menarik, kita dengarkan dahulu pesanan khidmat masyarakat tentang bahaya rokok. Nikotin, tar, sianida, benzena, kadmium, metanol, arsenik, karbon monoksida. Ini adalah 8 daripada 7,000 bahan kimia yang terdapat dalam hanya sebatang rokok. Tembakau menyebabkan kematian yang semakin meningkat sehingga 8 juta setahun seluruh negara sehingga tahun 2030. Anda mungkin akan tergolong dalam salah seorang mangsa yang akan terlibat. Hentikan merokok. Anda mampu mengubahnya. Okey, kembali lagi bersama saya DJ Shah dalam segmen Nak Tapa Wapa yang dibawakan khas oleh IB Graphic Studio di Uni Utama FM, informasi minda anda. Okey, selain daripada restoran Tok Keramat tadi, saya nak cadangkan satu lagi tempat makan yang menarik kepada anda. Kedai makan yang satu lagi ni juga terletak di Jitra Kedah, iaitu Mix Legacy Cafe. Ha, apa yang membuatkan tempat makan ni menarik adalah sebab dia ada macam-macam jenis gerai dengan pelbagai menu seperti western, sup-sup, roti bakar dan macam-macam lagi lah. Harga yang ditawarkan juga sangat patutan guys. Ha, jadi tunggu apa lagi? Ajaklah kawan-kawan ke, family ke, berkunjung ke Mix Legacy Cafe ni. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh je cari di Facebook Mix Legacy Cafe.
Okay guys, nampaknya kita sudah sampai di penghujung segmen kita pada hari ini. Terima kasih kepada penaja kita iaitu IB Graphic Studio dan juga semua yang mendengarkan saya di Uni Utama FM, informasi minda anda. Saya akhiri segmen saya dengan lagu daripada Hakim and the Magistrate iaitu Rampas. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Jalan yang tak berarah, tumbuh sepi.